Warga positif COVID-19 di klaster perumahan Gria Lestari Bogor, Jawa Barat bertambah 5 menjadi 65 orang. Kelima warga positif dievakuasi ke lokasi karantina di Ciawi. Selanjutnya tes swab massal akan diikuti 400 warga. Lima orang warga perumahan Gria Melati, Kelurahan Bibula, Kota Bogor, Jawa Barat kembali dinyatakan positif COVID-19 setelah menjalani tes swab susulan. Kelima warga yang positif dievakuasi ke BPKP Ciawi, Bogor. Tim Satgas COVID-19 dan aparat akan menggelar swab tes massal dari rumah ke rumah. Hingga kini masih 400 warga yang belum menjalani tes COVID-19. Tadi aku sudah disampaikan ya, total semua terdata ada 65 orang ya, dan saat ini sebanyak 60 orang itu sudah dibawa ke BPKP Ciawi, isolasi khusus, dan 4 orang akan kami, hari ini akan kami proses untuk evakuasi, termasuk 1 orang. Sebelumnya 200 orang warga telah menjalani swab test di mana 60 diantaranya dinyatakan positif COVID-19 dan tengah menjalani isolasi di BPKP Ciawi Bogor. Saat ini pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat secara mikro masih diberlakukan di klaster COVID-19 Perumahan Gria Melati. Seluruh kegiatan masyarakat di perumahan kini di bawah kendali Satgas COVID-19 Kota Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Furqon Munawar melaporkan.